kita melihat beberapa hal ya. Saat ini ya Citibank adalah hanya untuk Indonesia ya, hanya ada satu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sekitar 25 basis points di kuartal keempat ya. Jadi sequence yang kita melihat ini adalah pertama reserve requirement, cash requirements tahun 2022 itu akan total sekitar 300 basis points, 150 basis points di bulan Maret, 100 basis points di bulan Juni, dan juga 50 basis points di bulan September. Kemudian September kedua akan ada steepening daripada yield curve. Saat ini open market operations overnight sekitar 2,75%, satu minggu 3,5%, satu bulan 3%, 6 bulan dan satu tahun sekitar 3,3%. Jadi negative yield curve ini akan berubah dulu menjadi positive yield curve sebelum Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan di kuartal 4, dan Citibank untuk 2022 adalah kenaikan sekitar 25 basis point. Dan mungkin untuk 2023 ada dua kali yang bisa diproyeksikan, mungkin sekitar total 50 basis point untuk Bank Indonesia. 50 basis point untuk Bank Indonesia. Lalu seperti apa nanti penerapannya untuk bank-bank di Indonesia? Jadi untuk kalau kita melihat bahwa suku bunga acuan hanya akan ada sekitar satu kali, ini Citibank ya, untuk kuartal 4 dan dua kali di tahun 2023, sehingga kita bisa melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit ini, kita melihat bahwa pressure daripada margin itu akan tetap stabil untuk 2022, sehingga dengan likuiditas yang cukup memadai dan juga dengan NIM yang pasti terjaga karena dengan stabilitas, kita melihat bahwa tidak akan ada pressure dan juga sehingga credit growth itu bisa mencapai sekitar 5-10% seperti yang diproyeksikan oleh OJK dan Bank Indonesia juga. Baik, kalau melihat likuiditas perbankan pada saat ini, apakah di saat suku bunga sudah dinaikkan itu akan menjadi saat yang tepat juga bagi perbankan juga kalau dilihat dari proyeksi atau permintaan kredit saat ini? Kita melihat bahwa bahwa demand daripada kredit itu sudah mulai di awal tahunnya, dan itu termasuk untuk semuanya sektor ya, baik itu permintaan demand di local currency maupun untuk di US dollar. Jadi kita melihat bahwa clients itu tidak menunggu tentang untuk kenaikan suku bunga acuan ini, dan juga mereka juga memonitor berapa kali Fed akan menaikkan suku bunga untuk tahun 2022 ini. Mungkin diproyeksikan di oleh Citi sekitar 200 bips untuk Fed untuk tahun 2022. Jadi kita melihat bahwa tidak ada indikasi delay, apalagi dengan recovery dan reopening daripada COVID-19 yang untuk beberapa sektor sudah mulai opening up, dan kita merasa bahwa demand daripada kredit ini akan terus tumbuh di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 juga. Baik, Pak Batara, kalau kita melihat di Januari 2022 ini NIM perbankan sudah naik hingga 4,6% begitu. Lalu kalau memang nantinya ya, ada kenaikan suku bunga acuan lagi di kuartal 4, apakah ini akan mempengaruhi secara signifikan untuk NIM perbankan di Indonesia? Ya, memang NIM perbankan di awal tahun sekitar 44,6, kemudian likuiditas memadai sekitar 77%, dan juga CAR 25%. Tapi kalau umpamanya dalam kondisi tingkat suku bunga yang tinggi, ya, dan mungkin ini ujung-ujungnya nanti di kuartal 4, ya, yang berujung kepada NIM yang lebih tinggi, bank-bank yang biasanya mempunyai basis kasa yang kuat itu akan benefit. Ya. Sebaliknya, bank-bank yang lebih kecil, yang lebih berorientasi pada deposito berjangka mungkin akan menghadapi tekanan terhadap NIM mereka. Tetapi ya, dengan tadi bahwa paradigmanya adalah Citibank adalah bahwa Bank Indonesia itu akan hanya akan menaikkan satu kali di kuartal 4. Ya. Secara umum, kondisi tingkat suku bunga yang tinggi, lebih tinggi itu untuk 2022 ke 2023 itu cenderung akan meningkatkan NIM dan laba perbankan dengan asumsi ya, dengan asumsi credit cost masih terjaga. Tetapi dengan suku bunga acuan yang mungkin hanya dilakukan di kuartal 4, kami melihat bahwa NIM yang 4,6 di bulan Januari itu akan stabil untuk 2022.